Pak Jan. Ada beberapa rekonstruksi yang kita lakukan, ada 3 titik di pengadilan agama, kemudian di TKP langsung, di kos-kosan, kemudian satu lagi rencana nanti di jembatan. Kita sudah mengamankan alat bukti termasuk jendela ini, dan ini salah satunya tempat dia masuk. Dia tahu persis bahwa yang bisa masuk lewat jendela ini, lapornya jendela ini, dilakukan dia ambil dan angkat di sini. Dan kita sudah amankan banyak alat bukti, kita sudah bawakan alat, termasuk jaketnya, celananya, sepasang celananya. Karena parangnya sempat disimpan di celananya. Setelah dia sama temannya yang bernama SK, SD, ke arah Bintang ke arah. Sebelum ke arah ke Bintang, yang bersangkutan sempat berhenti. Ya, sempat berhenti ke kosan, kemudian melanjutkan, kalau dia tahu dikejar polisi, melanjutkan ke Bintang dan Bintang. Sampai kita dia membuang alat bukti sejumlah parang yang dilakukan tidak pidana di TKP ini, dia membuang, kemudian dia melanjutkan perjalanan.